Kalau ibu pengen duitnya nambah, ibu hari ini ada pengeluaran apa? Kan tadi ibu bilang saya bayar sewa mobil Pak Haji 500 ribu. Nah ini ibu ambil dulu nih 500 ribu nih. Nah kalau ibu punya anak kesayangan, kan punya nama panggilan. Nah ibu sehari ini mulai nentuin nih punya nama panggilan buat uang tuh siapa? Misalkan bidadari, cantik ya. Kalau bisa sih satu kata, bidadari aja ya. Bidadari, ini nanti kan saya mau bayar angkot, sewa. Nanti kamu balik lagi ya ke saya ya. Tapi bawa teman-temannya, jangan sendiri. Saya maunya teman-temannya. Nah, kayak kamu gini teman-temannya ya. Udah langsung, Mang, ini gue bayar nih, Mang. Tadi nyari ini teman-temannya kemana aja, nyari tahu gimana caranya. Nanti balik lagi ke ibu, kalau ibu mau percaya, tandain aja pakai spidol. Tandain. Kalau saya udah jalanin kan ibu Pak Haji kan pernah di YouTube ada. Dipanggil setiap bangun tidur, uang itu diajak ngobrol atau di YouTube kan, tapi belum dipanggil. Berarti saya harus bersyukur juga sama uang. Saya bolak-balik, saya cium, alhamdulillah, terima kasih uang. Kau selalu menemani kesusahanku, kebahagiaanku, selalu mengisi dompetku, ke ATM-ku. Tapi alhamdulillah aja, ada aja itu uang di dompet, di ATM gitu. Iya, betul. Ini kayak gini. Iya, nanti kajian uangnya dari sini. Kalau kemarin tamu saya yang dari itu Rantau Prapak, dia ditandain. Tandain. Cara ngetesnya dia pakai spidol. Dinamain ya. Namain. Itu duitnya balik lagi masuk ke dia tuh itu lagi dan enggak salah. Plus sama teman-temannya. Nah, kemarin dia manggil. Kalau dia tuh perlu duit, dipanggil masuk 10 juta, betul? 10 ya, juta ke ATM-nya cash. Ya. Enggak masuk ke rekeningnya tapi tunai 10 juta ya, ya. Dari pamannya ya. Nah ini ibu panggil nih, caranya itu doang. Makanya orang paling goblok sedunia dikerja, enggak salah sih ya. Tapi kan kalau ada ilmunya ngapain, panggil aja dulu. Kalau kerja kan bayarannya belakangan. Kok ini kan di muka? Bisa? Bisa. Tapi mesti kasih nama yang bagus ya. Dan namanya itu aja sampai kapan tau besok ya. Iya. Oke. Saya juga bisa Pak Haji. Bisa lah, semua bisa. Kalau bayar listrik boleh lah Pak Haji. Kalau ini saya mau bayar listrik, gue belum bayar. Terus bayar listrik, gitu, boleh? Boleh. Ilmu baru. Ilmu baru, cara datengin. Ini belum diajarin di YouTube, belum. Baru sekarang kalau dimasukin di YouTube ya udah mulai on air.